Hello guys, hello everyone, welcome back to my channel. Oh hello, oh hello. Oh my god, gak terasa ini udah 2020 dan aku mau minta maaf banget guys. Bukan karena aku malas-malasan untuk buat video, bukan, tapi aku akhir-akhir ini selama 2 minggu lebih, aku tuh kayak merasa stres, depresi, dan merasa kesakitan lagi guys. I know it's been 3 months, udah 3 bulan, tapi aku masih aja kesakitan. Memang pada dasarnya itu beda gitu loh guys, recovery antara satu orang dengan orang yang lain itu beda. Karena memang our body beda-beda gitu. Jadi ada yang recovery-nya cepat, ada yang recovery-nya lama. Dan aku termasuk salah satu orang yang recovery-nya lama. I don't know why, maybe because of my body, karena terlalu body, bukan papan dodot. Karena terlalu gembala, I don't know. Tapi ya, dan aku juga tahu beberapa ada teman aku yang memang recovery-nya juga butuh waktu yang lama. So I was like, okay. Dan aku juga nonton beberapa video referensi. Ada beberapa YouTubers luar, mereka juga kayak ada yang lama, ada yang cuma 2 bulan lebih. Ada yang 3 bulan sampai 4 bulan. Dan aku sekarang tuh udah tinggal seminggu lagi, aku tepat 3 bulan. Dan I'm still in pain. Pain-nya itu kayak 1 sampai 10 tuh pain-nya cuman 2 gitu loh guys, gak terlalu sakit-sakit banget gitu. Tapi masih ada sakit-sakit dikit dan itu membuat aku kayak aduh, sempat depresi, sempat mikir aduh kenapa ya, aku kok belum sembuh-sembuh. Kepala ini berputar dengan sejumlah pertanyaan yang ada di muka bumi ini. Pertanyaan banyak sekali. Dan hari ini, oh my god, 2020. Aku gak sempat gitu loh guys kemarin buat video apa yang udah aku capai 2019 dan apa aja resolusi aku di tahun 2020 ini. Oh my god, dekade. Satu dekade loh. Udah tua ya kita ya. Sebentar lagi aku umur 28 tahun. OMG. 28 tahun. Dulu aku menganggap tuh kayak orang yang umur 27-28 itu kayak orang yang udah tua. Sekarang aku berada di posisi itu. So sad, you know. But it's okay. Anyway, ini aku tampil hari ini tuh beda banget seperti biasanya. Karena biasanya tuh aku yang pakai concealer, pakai bedak, pakai apa-apa. Hari ini aku cuma pakai alis dikit biar tidak terlalu botak. I'm totally bare face. Ya kan? Karena hari ini aku mempunyai seorang bintang tamu yang sangat spesial. Karena aku hari ini tuh kayak bingung gitu loh guys, mau buat konten apa. I think it's better for me untuk, you know, chill out aja gitu loh, nggak terlalu menggunakan makeup. Terus aku undang Mas Sigit, obviously Mas Sigit. Jadi hari ini tuh aku mau maskeran sambil ngomong sama kalian gitu loh guys tentang apa aja yang udah aku raih, Mas Sigit raih, kita berdua raih di tahun 2009 ini, dan apa yang ingin kita lakukan gitu loh di tahun 2020 nanti. So ya, yeah, stay tuned. Hai, ini dia Mas Sigit, bintang tamu aku. Pasti kalian bosan ya. Bosan. Tiap saat Mas Sigit, Mas Sigit, Mas Sigit, dan Mas Sigit. But that's my life. I have only Mas Sigit. Katanya Coki. Ya, Coki juga. Tapi yang bisa aku ajak ngobrol, bisa berinteraksi kan kamu. Jadi, masa aku ajak Coki maskeran? Karena hari ini, kalian seperti kalian lihat, muka aku bare face. Aku udah cium muka tadi. Dan sekarang aku mau siap-siap untuk menuju tahun 2020 yang lebih kinclong. Kamu juga harus kinclong pastinya. Lihat kamera dong. Mau pakai apa emang? Mau pakai masker, baby. Masker sambil kita chatting-chatting gitu loh sama pemirsa. Apa aja yang udah kita raih di tahun 2019. Dan apa aja gitu loh, mimpi-mimpi aku, mimpi kamu. Nanti kita share kepada sister pada online semuanya di rumah. Oke, tapi sebelum kita mulai videonya, aku mau kasih tahu kalian apa yang akan kita gunakan hari ini. Jadi hari ini kita berdua mau pakai masker ini karena kemarin itu yang aku tunjukin kamu itu loh, Bi, yang si Tante Ismi, terus ada beberapa YouTuber yang lain, mereka menggunakan produk ini, katanya bagus banget.
Dan ini kita dikirimin langsung dari Crashlicious underscore ID. Oh my god, ini tuh bagus banget. Aku ngeliat kemarin review dari Tante Gismi. Terus ada beberapa YouTuber yang lain gitu, katanya ini bagus banget. Dan produk ini tuh ada beberapa macam. Ada yang coklat, ada yang green tea. Kopi, susu. Tapi nggak boleh diminum ya. Ya nyawa, masa diminum sih. Kopi, susu, coy. Oke, okay, maafkan ya pemirsa, ini kita di ruangan sempit, jadi kita harus desak-desakan begini. So ya, sekarang untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita memakai maskernya. Jadi kita mau coba masker yang mana nih? Kopi, susu, green tea, atau coklat? Yang coklat aja kali ya, Bim. Nah, jadi masker dari Crashlicious ID ini yang kita sekarang mau coba adalah coklat. Ini adalah organic face mask dan natural ingredients-nya semuanya natural. Jadi 100% bahan-bahannya itu natural dan cruelty free. Jadi cara pakai maskernya itu gampang banget, buka kemasan. Tinggal tambahkan 1 sendok makan Crashlicious coklat face mask ke dalam mangkuk bersih. Tapi di sini karena aku berdua sama Sigi, jadi aku pakai 2 sendok makan. Terus tambahkan 1 sendok makan air mineral atau dapat juga diganti dengan susu segar, madu, atau air mawar. Aduk hingga merata sampai semua tercampur dengan baik. Oleskan pada wajah, tetapi jangan sampai terkena mata atau mulut. Oke, sekarang mari kita coba masker-maskeran. Jadi dalam tema dan judul 2020 menuju kinclong. Wah, bau coklatnya menggoda. Oke, mari kita mulai. Jadi sekarang kita coba pakaikan di Mas Sigit ya. Habis Mas Sigit terus aku pakai. Gak usah. Kamu gak usah. Aku gak pakai juga. Cuci muka nanti kamu repot. Oh, jadi Bibi mau kinclong sendiri kamu ya? Gimana rasanya? Adem sih. Adem ya? Tapi bikin lapar. Kamu pakai sendiri dulu deh. Gimana aku pakein sendiri kan? Oke guys, berhubung masih Sigit masih pakai maskernya, aku nggak kuat untuk pakai masker begini karena, you know, I'm a princess. Dia nggak suka ngeliat aku sakit, jadi dia melakukannya sendiri. Dan habis dia pakai, terus aku pakai deh di muka aku. Aku nggak sabar untuk pakai masker itu. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see when your stars have burnt out. Your heart makes no sound. Tara, aku memakai masker ini out of camera, jadi aku gak rekam karena aku maskeran sambil tiduran pemirsa. Baunya bikin lapar ya. Kenapa? Baunya bikin lapar. Dan yang aku suka dari masker ini tuh semua bahannya itu alami, Bi. Jadi walaupun kita maskeran tiap hari pun gak menjadi masalah karena semua bahannya itu alami. Baunya dan juga gak bikin pusing kan, baunya enak. Ya, enak banget. Jadi untuk teman-teman semua yang mau bisa aja langsung follow Instagramnya, aku taruh di bawah sini dan juga di description box di bawah. Kalian bisa langsung cek dan juga beli maskernya di sana. Nah, tujuan kita buat video ini nanti kalian nonton pemirsa itu dua hantu siapa? Wow, mama banget. Kaku ini muka kaku. Gak bisa ngomong. Gak juga. Aku gak kaku. Ya karena belum kering. Lebay deh. Ini udah kering tuh. So anyway, apa namanya, ini tujuan kita buat video ini adalah kita pengen share gitu loh guys, apa aja yang udah kita dapatkan di tahun 2019. Dan tujuan buat video ini bukan bermaksud untuk pamer sama sekali, bukan, tapi hanya untuk membuat motivasi untuk teman-teman semua. Kalau misalkan kalian punya mimpi, selagi kalian mau berusaha dan bekerja keras, trust me, kalian bisa mendapatkan semua yang kalian impikan. Kayak, aku merasa kayak di tahun 2009 ini, ini aku mulai dari aku dulu ya. 2019 ini aku merasa kayak satu persatu mimpi aku tuh terwujud gitu loh guys. Karena memang I work really hard. Kalau misalnya kalian follow aku di Instagram, kalian pasti tahu aku buat rewind-nya. Dari bulan Januari sampai bulan Desember, aku flashback lagi tuh betapa I work really hard, you know. Aku bekerja begitu-begitu keras, guys. Sangat-sangat keras untuk mencapai semua yang aku punya sekarang, gitu loh. Dan ya, mulai dari aku, you know, bisa mulai dari nol intinya. Aku bisa beli my dream car. Aku bisa beli mobil
yang aku impikan gitu loh. Dari dulu tuh aku pengen banget mobil ini, dan aku bisa beli mobil itu, dan aku juga bisa apalagi ya? Ya banyak lah yang nggak bisa disebutin satu-satu kan. Ya terus aku juga punya beberapa tabungan. Intinya itu sih. Intinya tabungan ya. Dan aku juga bisa mencapai salah satu mimpi yang dari dulu tuh aku pengen banget, yaitu doing this surgery. And I think kalau misalkan you have a dream, you can make it. I can make it, you can make it too. Jadi ya, intinya satu guys, utamakan kebutuhan bukan keinginan. Kalau misalkan aku ngikutin keinginan aku, man, aku bisa aja tuh ikut-ikutan beli tas-tas branded yang harganya puluhan juta. Tapi aku tahu itu memang kalau aku mau guys, aku bisa aja langsung beli gitu. I have that money. Tapi balik lagi gitu, aku hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi you know, untuk hari besok juga. Jadi aku utamakan untuk saving. Dan aku melihat gitu loh, kalau misalkan uang aku udah segini, baru aku bisa gitu keluarin untuk beli mobil atau beli cicil rumah, terus bisa juga you know tabung dan doing this surgery, you know, karena this surgery it's so expensive pemirsa. Langsung auto miskin. Jadi ya aku mau bilang ke teman-teman semua, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian impikan, trust me, nggak ada mimpi yang terlalu besar. Nggak ada mimpi yang terlalu besar selagi kita mau berusaha dan kita berjuang untuk hal itu, gitu loh. Kalau Bibi apa? Kalau aku sih banyak 2019 yang udah kesampaian ya. Mm-hmm. Salah satunya, ya kalian tau lah. Sok banget ya. Mm. Kayak orang-orang pada tahu aja. Ya alhamdulillah. Artis kali ya, Ngana. Ya alhamdulillah banyak yang bisa kesampaian di tahun 2019. Orang tua umroh. Ya orang tua umroh, nggak usah disebutin itu, ntar kayaknya riak banget orang. Nggak apa-apa, ya. Untuk motivasi mereka. Ya salah satunya orang tua umroh, terus aku bisa beli ya motor, bisa beli motor dan mobil. Itu bisa nunjang buat aktivitas sehari-hari. Dari apa? Dari saving. Coba kalau duitnya kamu nggak kasih ke aku, pasti udah habis kan? Nggak, sebetulnya intinya bukan di situ. Di inti mana? Karena intinya apapun yang kita dapat, pasti itu ada hak orang lain juga, dan kita tuh harus kita sedekahin, harus berbagi, karena betul, yang kita dapat itu bukan semua hak kita kok, itu juga betul, ada hak orang lain gitu. Betul. Kok kamu baik lebih banget? Lebih baik sedikit tapi berkah daripada banyak tapi nggak jadi apa-apa. Betul. Sedikit tapi bermanfaat buat orang lain juga. Terus sekarang udah 2019, puji Tuhan, alhamdulillah kamu udah dapatkan gitu loh sebagian dari mimpi kamu kan, yang membuat kamu happy, orang-orang di sekitar kamu happy, orang tua happy. Dan apa sih 2020 ini mimpi kamu yang belum kamu dapatkan, yang pengen banget gitu 2020, apa mimpi kamu? Aduh, pemirsa, maafkan tadi sempat mati kameranya. Kalau aku sih, ya tadi seperti aku bilang tadi, aku pengen sehat walafiat maupun, you know, batin maupun fisik aku gitu. Dan, you know, baru saja terjadi, kamera ini mati dan memorinya sudah mau habis. Jadi, aku pengen 2020 nanti aku pengen punya kamera baru. Terus aku pengen lagi gitu loh Bi, kayak pengen rajin-rajin lagi buat video di YouTube maupun di Instagram. Aku pengen lagi biar lebih produktif gitu. Terus pengen pindah ke tempat baru, insya Allah ya. Amin. Amin. Terus udah gitu aja, selanjutnya pengen dikelilingi sama orang-orang yang baik, yang benar-benar tulus. Udah itu aja. Kalau misalkan kalian apa pemirsa, kalian pengennya mimpi kalian di 2020 ini apa? Please let us know ya. Komen-komen aja mimpi kalian di 2020 apa. Siapa tahu kita punya mimpi yang sama ya. Betul sekali. Buat dan, sharing-sharing kita. Dan please aku juga mohon, please komen di bawah apa aja gitu guys. Aku tuh sama sekali, karena memang I work by myself. Dan juga aku punya mimpi juga di tahun 2020. Aku pengen punya tim YouTube, kayak kameramen, editor gitu. Halnya aku kan
you know, I work by myself, you know. Kayaknya kamu juga harus coba konten baru deh, coba konten kuliner kamu. Iya, pengen juga aku. Makanya aku sih pengennya 2020 aku lebih kurus, lebih cantik, dan kamu nge-gym dong. Masa kalah sama Bang Bimbay. Aku nih punya, aku udah kering banget. Oke, udah kering. Yaudah pemirsa, terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk kalian yang belum. Serta nyalakan tombol notifikasinya biar kalian menjadi orang pertama yang nonton video-video dari kami. Jangan lupa follow Instagram kita ya. Instagram aku @spasiabawah26 dan Instagramnya Mas Sigit. Sigit Santoso 506. Serta kalian juga kalau misalkan mau untuk order masker yang kita pakai ini, kalian bisa langsung follow Instagramnya @crushlistius_id dan kalian tinggal pesen. Terus kalian coba deh, kalau misalkan kalian udah coba, please don't forget untuk tag aku, tag Mas Sigit, dan juga tag Crushlistius. So yeah, thank you guys so much for watching and I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Selamat tahun baru. Ayo, cepat kita cuci muka kita dan kita hempaskan. Bye guys.